saya membeli tiketnya secara online. Harganya $76 untuk 2 orang, $4 processing fee, total $80. Ini lagi pesan minuman dan sarapan dari Starbucks. I want to pick up mobile order under Edwin. Sure, you can pull forward. Alright, thank you. Hello. Good morning. One for you. Thank you. Have a great day. You too. Jam 9.45 pagi, kami tiba di The Breakers. Antriannya udah lumayan panjang. Jam 10 pagi, gerbang dibuka dan kami semua berjalan masuk. Jika kalian belum mempunyai tiket, bisa beli di sini. Karena kami sudah mempunyai tiket, kami bisa berjalan langsung ke mansion-nya. Setelah tiket diperiksa, kami bisa jalan keliling di dalam mansion-nya. Ini informasi tentang The Breakers dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Cina, bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Belanda, dan bahasa lainnya. Informasi lengkap tentang The Breakers dapat kalian baca di website www.newportmansion.org. Dan sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian seluruh ruangan yang ada di mansion ini.
Kami udah selesai mengunjungi Breakers pagi ini. Tadi tour di dalam mulai jam 10, sekarang jam berapa? 11? 11 lewat 10, jadi sekitar 1 jam keliling di dalam. Sekarang kita mau lanjut lagi ke mansion yang satunya, tapi masih milih antara Marble atau The Elms. Gitu, ikuti terus videonya, nanti kita lihat kunjungin yang mana. Kami udah selesai ngunjungin Breakers, sekarang udah di mobil. Mama tadi udah nyari alamat untuk kita makan siang. Tadi dapat apa? Seafood restoran? Iya. Ya, seafood sekitar 9 menit dari sini. Kita mau cari makan siang dulu.